Assalamualaikum teman-teman. Hari ini adalah hari raya Idul Adha dan kita sudah matching nih bajunya. Hejo. Hejo ini hijau apa ini? Hijau keket. Emerald. Bukan hijau keket. Hijau tua. Hijau walang keket. Hijau tua. Ini kok kamu bling-bling? Ini lihat baju kita bling-bling. Ya ampun, bling-bling. Bagus sekali. Ini ini gimana nih? Pakai sarung atau pakai celana mau sholat nih? Sarung lah. Coba sarung nih. Ayo kita mau sholat Id dulu ya. Kita harus berpisah karena papi di depan. Harus cepet aja cepet. Ini udah mau mulai nih. Ini mendung. Mudah-mudahan tidak hujan. Kakak Ona di mana? Apa? Sholatnya di belakang. Karena cewek-cewek di belakang ya. Ya. Dadah. Korannya mana? Gak usah, pakai sajadah aja. Tadi habis ngimamin malah mainan bola dia gimana. Alhamdulillah kita udah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Sekarang kita cari Aluna sama Manda dulu. Mana dia? Wih, ini ribuan manusia di sini. Nyampe 100 ribu ya? Segini dah yang nonton video kita. Segini orang dah. Mana Aluna Manda nih? Di bawahnya tower. Terus gitu. Di bawah tower. Yang tahun lalu gini juga yang kemarin. Di bawah tower ini lo tower ini. Aku di bawah tower gitu. Oh langsung mobil. Ya deh langsung mobil. Nah, mana Amanda? Dari kemarin papi di sini. Iya, tadi aja. Tadi gerimis tahu. Iya. Aku enggak ngerasa. Ajir. Glitter-glitter ini banyak kali. Itu aku yang make up. Dia Alexia udah. Bangun enggak dia? Belum. Masih tidur aja nih si bocil ini masih molor. Hey. Anteng dia tadi. Anteng, tapi digendong. Alhamdulillah. Ayo, sekarang kita ke rumahnya Mbah. Kita ke rumahnya Mbah. Teman-teman, sekarang kita sudah di rumah dan tadi kita juga udah nyambut beberapa tamu ya. Dan sekarang kita mau lihat sapi kita, si Sumbu sama si Sumbo. Amanda masih lemes dia, guys. Sapinya susah banget namanya. Siapa? Sumbu. Sumbo. Sumbo. Nah, rencananya nanti kita akan sembelih di sini. Ini lagi bikin lubang. Sekarang kita mau lihat sapinya dulu ada di belakang. Yuk, itu sapi. Masa sih? Iya, kemarin. Di dagunya. Sama nenek kena Om Yadi. Masa sih aku gak tahu. Kok lewat sini? Pi, ini kan rumah orang. Iya, emang rumah orang. Emang gak ada gang? Siapa? Ya masa ini dah gangnya. Masa sapinya lewat sini kemarin? Enggak. Enggak kan lewat sana sapinya. Kita lihat sapinya dulu karena nanti kita harus nunggu sama yang nyembeli. Oh iya, ngomong-ngomong sih Dede Alexa mami tinggal ya di kamar. Sama karena Oma sama ya. Mbah iya. Ini dia sapinya. Sumbu yang kecilan, kenapa kak? Ada sonde sip. Sip. Kan sapi ini dimana-mana wajahnya sama, emang kamu bisa bedain ya Pi? Bisa itu lo kelihatan. Ayo. Kelihatan ya Ji ya? Kenapa si Mbek nih? Kakinya. Oh, dengerin dulu cuy. Ih, kamu ingat gak sama kambing kita yang dulu yang 4 itu? Siapa namanya? Masih ingat gak? Enggak lupa. Iya, guys kalau kalian masih ingat, tulis komen di bawah ya. Sekarang kita akan bawa sapinya satu-satu aja dulu cuy. Kita mau sembelih dulu satu-satu teman-teman karena tempatnya kan terbatas.
ini agak susah-susah, gampang, Pak. Tapi lebih banyak kesusahnya. Ini si sumbo berat ini, yang lebih besar. Sumbo, ayo sumbo, sini sumbo. Mudah-mudahan sapinya nggak ngamuk, guys. Mudah-mudahan sapinya nggak ngamuk. Oh, sih, mudah-mudahan lancar ya, guys ya. Mudah-mudahan bisa jadi berkah untuk semuanya. Amin. Amin. Yuk, kita akan berusaha dulu untuk merobohkan sapinya supaya bisa tidur di pas di lubangnya ini, guys. Ngerobohin sapinya, mudah-mudahan sapinya bisa cepat dirobohin supaya bisa langsung disembelih, guys. Ayo, bocil-bocil minggir dulu. Akhirnya kita sudah berhasil untuk merobohkan sapinya, teman-teman. Awas dulu, awas dulu. Akhirnya, teman-teman, sudah selesai. Perjuangannya sangat luar biasa sekali. Habis ini kita mau buka intalinya dulu, dan habis itu kita akan ambil sapi satu lagi, si sumbu. Papi, yang itu sumbu apa sumbu? Yang ini sumbu, yang lebih besar. Yang lagi satu sumbu masih ada di belakang adiknya. Sana. Iya, adiknya. Udah, Pak, sekalian. Ya udah, alhamdulillah udah berhasil. Sumbu, saudaramu ada di sana. Iya, udah di surga sana, ya. Mana? Udah iya. Di surga dia. Habis si sumbu, kita potong si ini. Si siapa? Dikasih nama Umam. Enggak. Dikasih nama Nalu, guys. Yang ini, yang ini enggak kayak yang tadi, guys. Yang ini agak kayak agak berontak gitu loh sapinya. Mungkin dia udah stres duluan ngeliat temennya tadi dibawa-bawa. Aku yang takut ini. Sekarang aku mau menghindar dulu ya. Silahkan kamu ambil gambarnya, dadah. Nih, kita masih jangan dikasih lihat dulu si sumbu nih. Jangan dikasih lihat ke saudaranya si sumbu. Alhamdulillah, teman-teman, lancar semuanya. Walaupun tadi kita sedikit nggak tega ya, Kak Una ya, sedih ya. Sama sumbu dan kambingnya aku udah kasih nama. Siapa? Warno. Oh, Warno namanya. Ya. Ya, udah, nggak apa-apa. Kepanjangannya dari warna-warni. Habis ini kita akan bungkus-bungkusin dagingnya, akan dipotong-potong dulu, habis itu dibungkusin, ditimbang segala macam. Habis itu kita akan bagiin ke warga. Okay. Ya, karena warga di sini sudah sangat antusias sekali, teman-teman. Jadi mungkin ada yang mau disate, ada yang mau dikikil mungkin ya. Terus mau di apa? Bikin sop. Di lawar mungkin. Hah? Lawar sapi. Ini lawar sapi. Bersapi. Mau direndang. Oh, rendang enak banget. Mau di lawon. Kita akan lihat habis ini proses untuk pemotongan sapinya sama untuk bagi-bagi ke warga yang ada di sini. Oke. Okay. Ada 13 kupon tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 3. Dagingnya masih banyak sekali karena ada sekitar 400 lebih, 400 bungkus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi motongnya itu sekitar jam 12 dan sekarang udah jam 4. Wow. Kuponnya segini banyak nih. Oke. Pun segini banyak. Mudah-mudahan ini habis ya. Karena tadi juga udah lebih dari target. Targetnya adalah 400 bungkus dan ternyata menghasilkan 430-an tadi ya. 430 ya. Ya, kita tinggal nunggu warga-warga yang lain yang sudah bawa kupon untuk menukarkan kuponnya dan untuk ditukarkan dengan daging sapi ini.